undergroundnya memakai mix metal oxide tubular. Diameternya 32 mm, panjangnya 1,2 meter, keluaran arusnya 12 ampere. Didapatkan luas area proteksi 8272,69 meter persegi, kebutuhan arusnya 109,87 ampere. Sehingga didapat jumlah anoda untuk memproteksi seluruh dermaga itu adalah 10 piece. Kemudian didapat tahanan total sirkuit DC-nya 0,94 ohm, tegangan keluaran arus DC-nya 126,56 volt, kebutuhan daya AC yang dibutuhkan rectifier-nya 45,6 ampere. Kemudian didapat kapasitas rectifier yang dibutuhkan yaitu 17,382 kilo volt ampere. Pemasangannya, rectifier-nya dipasang pada daerah yang tidak bersuhu ekstrim dan tidak terkontaminasi. Ini dipasang di daerah dekat kantor sehingga tidak terkontaminasi dengan air laut.